Anggota Polri kembali tersangkut dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini perwira menengah di Baharkam Polri yakni Kombes Julius Bambang Karyanto ditangkap di Tres Narkoba Polda Metro Jaya atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kombes Julius ditangkap bersama teman wanitanya berinisial R saat berada di kamar hotel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat kemarin. Saat ditangkap, Kombes Julius tidak dalam tugas kedinasan dan diketahui keduanya telah 2 hari di hotel tersebut sejak Kamis kemarin. Petugas juga mengamankan barang bukti 2 klip sabu masing-masing seberat 0,5 gram dan 0,6 gram. Dari hasil tes urin terhadap Kombes Julius dinyatakan positif narkoba. Saat ini Kombes Julius dan wanita berinisial R masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Selain terancam hukuman pidana, Kombes Julius juga akan disidang etik profesi Polri dan terancam dipecat tidak dengan hormat. Tim UTV mengabarkan.